Udah lama banget ya karena memang konser virtual, cuman memang agak sedikit berat tahun ini karena memang mungkin venue-nya kita di Dome Spark dengan tingkat kesulitan yang menurut aku cukup apa ya, cukup banyak ya gitu. Jadi dari tim semua, dari tim audio, lighting dan multimedia tuh banyak sekali meetingnya jadinya, karena menurut aku teknisnya lumayan harus dijaga gitu ya. Dan enaknya kita Dome ini pertama kali dipakai untuk konser, dan konser Neona. Nay juga tadi dari GR pas tampil udah beda jauh, dia tampil maksimal, sound juga semuanya asik, semua produksi yang terlibat juga asik. Kita sebenarnya sedihnya kita pas ini berjalan, orang yang memang memotori ini, Mas Okta, udah duluan meninggalkan kita. Tapi menurut saya kita tetap harus berjuang apa yang sudah dicita-citakan sama Mas Okta. Mas Okta itu udah kayak bapaknya anak-anak, udah partner kerja, udah kayak sahabat, udah kayak kakak saya sendiri sama Bali. Jadi yang selalu mendukung karir anak-anak dari nol, yang selalu mewujudkan konser-konser anak-anak juga dari konser dongeng sama konser cinta, dan hampir hari ini pun dia masih tetap berkarya gitu. Walaupun Mas Okta udah berpulang duluan, tapi semuanya sudah terdesain matang oleh dia gitu. Ini dia Neona Lara dan Ibu Nala, lakukan dengan topeng. Kita semuanya dari dalam hidup ini.
kesulitannya itu masalah teknis ada di Dome Spark ini sih gitu ya, dengan suara gema dan lain-lain gitu ya. Dan ini dengan 360 ini idenya Mas Okta dan Rangga, itu yang membuat kita semua tim produksi harus bisa mensukseskan apa yang sudah direncanakan gitu. Neona tuh bisa dalam masa pre-teen gitu ya, jadi dia sudah mencoba berkarya lagi, masih tetap dengan cara online, tapi dia berusaha untuk bisa menyenangkan fans-fansnya. Jadi, terima kasih untuk semua kawan Neo dan juga untuk semua keluarga, orang tua yang mengizinkan anaknya untuk memberikan tiket. Happy banget, terima kasih atas apresiasinya. Semoga nanti bisa terus membuat konser-konser yang baik lagi, mungkin konser dongeng mungkin ada lagi. Peset cinta tentunya insya Allah bisa terus kami wujudkan, walaupun Mas Okta udah nggak ada, tapi kami ingin terus melanjutkan apa yang sudah dibikin sama Mas Okta. Jadi mohon doanya, dukung musik Indonesia dan dukung karya-karya anak Indonesia. Terima kasih. Stay.